Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Teteh. Halo. Halo. Hai. Pak, aku boleh cerita nggak sih? Mau cerita apa? Jadi aku pengen curhat dikit nih. Jadi sebenarnya ini udah agak lama sih. Jadi aku orangnya moody banget lah, gitulah. Jadi cepet sedih, tapi juga gampang senang juga. Tapi kalau sekalinya sedih tuh ya down banget. Kalau sekalinya seneng ya seneng banget gitu loh. Terus beberapa hari ini aku kayak lagi banyak buat masalah gitu kan. Kayak masalah keluarga, terus masalah dari kampus aku, terus terus karena di kampus juga lagi ujian gitu kan, kayak lagi capek banget gitu. Sebenarnya menurut kakak gimana ya, kayak soalnya belakangan ini karena aku ngerasa beberapa gejala gitu yang terjadi sama diri aku, jadinya aku kayak nyari-nyari gitu di internet. Terus nyari apa? Nyari yang sesuai sama yang apa aku rasain gitu. Terus aku nemu artikel yang benar-benar kayak sesuai banget sama aku. Dan katanya aku kena penyakit bipolar gitu, Kak. Gini, Kak, dari aku nih ya. Kalau dikit-dikit emang bagus lah kita baca-baca, kita lihat dan dihimpin di dalam diri kita ya, boleh kita lah cari di internet atau di internet. Tapi Kak, jangan sepenuhnya gimana, jangan sepenuhnya kakak mempercayai gitu. Kan udah ada semangat nih Kak ya, mungkin perasaan lagi gaduh, perasaan atau lagi kan tempat yang baik. Ambil air wudhu, terus sholat, perbanyak sholat tahajud, perbanyak sholat duha, cari lingkungan yang baik gitu. Jadi kalau kakak emang terus aja cari apa itu bipolar atau gimana, mungkin efeknya juga benar-benar berefek gitu kan. Tapi coba kakak lebih apalah, lebih positive thinking, lebih bodo amat lah perasaan gitu. Jadi aja positif thinking-nya aja gitu Kak. Mencari kesibukan tersendiri, mungkin ini di hal yang baik gitu Kak. Gitu. Jadi kalau kakak mau terus gitu, membaca terus yang mungkin kakak nggak tahu, ya mungkin akan berdampak seperti itu. Yang kakak ekspektasikan mungkin akan berdampak kalau Allah lebih bilang mindali Kak. Menurut saya sih nggak usah dipikirin deh kayak gitu. Kakak ingat aja pikiran positif kakak, bisa dimulai dari situ aja. Pasti ada juga lingkup orang kan pasti ada, nggak nah, mungkin nggak juga sih kan. Jadi cari sahabat untuk merupakan sedikit masalah. Katanya karena kan masalah yang bikin mental kuat terkadang juga dari masalah itu kita belajar supaya kita kedepannya lebih baik seperti apa gitu. Jadi jangan langsung main tindakan sendiri aja gitu. Karena setiap tindakan kita ambil ada keputusan, mau langkah keputusan yang baik ataupun yang buruk, ambil yang baik-baiknya. Terus menurut kakak sendiri, kalau kita mendiagnosis diri kita sendiri itu salah nggak sih kak? Tergantung sih, kalau ya udah terlalu parah, boleh ke psikolog atau psikiater. Tapi kalau ya memang masih bisa kita kendalikan sendiri, ya udah nggak apa-apa, mending kita ubah, kita selesaikan satu persatu masalahnya, kita tenangkan diri gitu. Dengar ya Putri, kamu cantik, kamu kalem, kamu pinter. Kuncinya kamu harus bisa kendali diri kamu, jangan biarkan. Jadi manusia itu ada namanya id, aku lupa kepanjangannya. Manusia itu punya id, manusia itu juga punya bahasa awamnya aja ya. Manusia itu punya pemikiran baik dan punya pemikiran buruk. Hal yang paling tersulit yang dilakukan oleh banyak manusia adalah berpikiran positif.
jangan biarkan pikiran negatif kamu menguasai emosi kamu. Ketika pemikiran negatif itu menguasai diri kamu, otomatis kamu hilang kendali dan kamu melakukan satu hal yang buruk itu secara terus-menerus. Dan itu nggak baik untuk diri kamu. Oke. Kamu harus bisa kendali diri kamu ya. Oke, jadi sebenarnya aku di sini sebagai salah satu volunteer yang mengerjakan social experiment gitu kak. Jadi dari CIMSA Universitas Gadjah Mada, ya pernah dengar kan UGM ya pastilah. Nah kita sebenarnya tujuannya ini pengen ngelihat insight aja kira-kira orang pendapatnya gimana tentang penyakit-penyakit kayak gini dan kira-kira mereka udah tahu apa sih gitu. Kita pengen ngasih tahu itu aja sih. Jadi tadi aku sempat menyinggung dikit tentang bipolar ya. Katanya masih belum familiar dengan istilah itu. Iya, iya. Ya, jadi bipolar ini kayak sebuah kelainan, sebuah disorder mental yang sebenarnya juga sampai sekarang belum ada penelitian yang ngasih tahu kalau penyebabnya itu spesifiknya apa gitu, belum ada. Tapi walaupun bipolar itu udah sudah diketahui kalau merupakan sebuah kelainan genetik lah ya. Iya, ya. Tapi pemicunya itu sampai sekarang masih belum ada yang secara tepat gitu kayak apa, bisa berupa lingkungan, bisa tekanan dari hidup, kayak lingkungan lah kayak gitu. Kak Reza tuh udah banyak banget cara menangani orang-orang misalnya yang curhat kayak gitu, udah bagus banget Kak, soalnya kayak misalnya nih ada orang yang curhat ke kakak, bukannya kayak malah ditimbali ditimpa pakai kayak pengalaman kakak juga atau gimana, tapi kayak justru didengerin terus kayak dikasih apa ya, kata-kata yang lebih bermakna bagi orangnya. Jadi orang yang misalnya kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu beneran ya, bukan yang kayak aku lagi nguji-nguji gitu, kayak itu udah bener banget, justru kayak bantuin orangnya untuk sadar akan dirinya, biar kayak oh iya dia tuh lebih bermakna, terus kayak dia bisa apa ya, refleksi diri lebih baik lagi. Iya, jadi sekalian meluruskan nih Kak, jadi sebenarnya hal yang aku lakuin tadi kayak menebak-nebak itu tuh salah banget. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh nebak-nebak kondisi mental sendiri, kayak lihat-lihat dari artikel atau searching juga tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi misalnya kita ngerasa ada yang nggak beres sama mental kita, kita lebih baik lebih baik langsung konsultasi ke tenaga yang profesional gitu.